PSSI kembali mewacanakan akan menggelar Piala Indonesia yang sampai saat ini belum jelas pelaksanaannya. Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan saat meninjau pemusatan latihan Timnas Indonesia U20 di lapangan Asnayan, Jakarta. Iryawan menyebut nasib Piala Indonesia kini tengah dipertimbangkan kembali. PSSI akan menggelar pertemuan dengan berbagai pihak untuk memastikan nasib Piala Indonesia termasuk soal kendala finansial yang sebelumnya menjadi alasan utama pembatalan. Hadir tepat waktu yang akan nanti bertanding. Siap bertanding? Siap! Siap menang? Untuk bisa memberikan terbaik, ya. Seperti kemarin waktu kalian bertanding. Beberapa hari sebelumnya, PSSI menyampaikan tidak akan menggelar Piala Indonesia lantaran belum adanya sponsor untuk menggelar Piala Indonesia.